Yo sup guys, kembali lagi bareng gua Kelvin di channel Wagon CH. So, di video kali ini gua akan melakukan ritual channel gua pada waktu 2018. Ya, kalian sudah bisa membaca apa konten hari ini. Gua akan bermain game lagi, bos. Tapi gua main game yang tidak perang-perangan, yang tidak haram atau menyakiti seseorang, tapi ini game yang sangat berpendidikan. Ya, sangat-sangat-sangat berpendidikan. Karena game itu adalah game TTS pintar. Membuat otak kita lebih pintar dan lebih cepat. Jadi, intinya gua akan mengasah otak gua supaya lebih tajam karena gua udah mau ulangan akhir semester. Jadi, gua harus banyak belajar agar gua dapat tinggi. Agar gua dapat nilai yang tinggi dan naik kelas dan menjadi kakak kelas yang bermutu buat adik kelas, yang sangat berkualitas buat adik kelas. Oke, sebelum gua mulai, lebih baik kalian menekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Dengan cara itu kalian mendukung gua untuk mendapat uang. Tapi bukan itu sih caranya, itu cara buat membuat gua senang. Kok buatnya dua kali ya? Waduh. Itu cara buat mendukung gua. Kalau kalian ingin tahu cara gimana buat gua dapat duit, kalian tinggal nonton video ini sampai habis. Ya, itu caranya agar gua dapat duit. So, ya ada satu lagi, bos. Dua. Jangan lupa like atau dislike, bodo amat, yang penting kalian ada berintelegensi bersama gua. Jadi, gak usah jelasin lah, ntar kalian tahu jadi. Dan jangan lupa untuk klik share agar banyak yang tahu channel gua, itu yang pastinya. Oke, langsung saja gua main game TTS Pintar. Ibu kota Indonesia. Apa ya guys? Ibu kota Indonesia itu Jakarta, bos. Jakarta. Wih, pintar sekali aku ya. Jaring untuk jaring untuk menangkap ikan. Jalah. Salah, cuk. Pantai emang. Ais. Apa nih? Tidak stabil. Lemah. Gua coba. Salah, cuk. Tidak stabil. Pas. Melarikan diri, kabur, bos. Kabur. Waduh, kok ada kabur-kabur gitu? Ntar masa lalu gua diungkit-ungkit lagi. Karena gua dulu pernah jadi maling. Diam-diam ya. Ini aku sama kamu saja yang tahu. Jadi jangan sampai semuanya tahu kalau gua dulu pernah jadi maling. Maling apa? Maling hati kamu. Gombal lagi pate emang. Tidak stabil. Apa ya? Oh, ini dulu ya. Perbaikan atau pembetulan? Renovasi nih, cuk. Perbaikan atau pembetulan? Pas. Makanan pokok orang barat dibuat dari tepung terigu. Roti, cuk. Roti. Perbaikan, bodo amat dah gua. Makanan dari kedelai yang diberi ragi. Ntar gitu. Negara yang memiliki menara Pisa. Italia. Salah, cok. Ini T, pantek. Salah. Bodoh amat. Italia. Italia, bos. Gua orang Italia. Mantap, nos. Makan, nos. Bodoh amat. Pasta gigi. Odol. Bukan oskadon ya, bukan itu. Itu obat sakit kepala, oskadon. Oke, apa lagi ya? Ini teh. Makanan dari kedelai yang diberi ragi. Tempe. Pantek sering makan tapi gak tahu namanya. Bodoh. Goblok. Oh, panas, cok. AC-nya baru dibuka. Oke, makanya kalian nonton sampai habis biar gua dapat duit buat beli AC, cok. Biar gua kaya kayak mereka. Dan kalian bisa komentar di bawah
untuk menyaranin gua konten-konten yang lebih sampah lagi dari ini, kalian silakan komen. Ingin hate comment gua boleh, gua pengen itu hate comment. Ngeri, menakutkan. Ngeri atau menakutkan. Apa ya? Serem. Sepantek. S-nya mana? Seram. Seimbang, tidak ada yang menang. Seri bos. Seri lagi. Pantek emang. Pantek. Susah cok kontrolnya cok. Kontrol bukan itu. Kontrol ya. Kontrol bukan itu. S-E-R-I. Apa lagi? Bimbingan belajar. Singkatan. Bimbe. Oke, gue coba. Bimbingan. Family friendly nih, coy. Aduh, susah kali kontrolnya, coy. Bim ini. Benny, ini L bimbel. Oke. Ini apa ya? Tidak stabil apa ya? Apa ya, cok? Aduh, pusing, cok. Nih, perbaikan pematulan. Oke, gua butuh petunjuk, cok. Ralat. Apaan itu ralat, anjir? Ralat itu apa, bos? Gua gak pernah denger. Gimana mau betul? Ini gua butuh petunjuk. Labil. Jancok. Labil kok tidak stabil gitu. Gak jelas betul nih game. Oke, kawat penghantar listrik yang dibungkus karet. Apa nih? Apa tuh? Kawat penghantar. Kabel aja. Bukan. Waduh, kok makin gak jelas gitu loh, belalai. Apa nih itu, cok? Bayangkan. Kawat pengantar listrik yang tembaga. Ini gua tahu, cok. Bukan. Kabel. Cok, emang kabel. Buangan dari proses produksi. Limbah. Ini habos. Betul, cok. Mantap, cok. Sudah kelar satu level. Bayangkan, cok. Kamu menang. Yoi dong. Siapa dulu? Kelvin. Padahal banyak pake itu. Yang bantuan itu gua banyak pake. Jadi gak bisa dibilang pinter, guys. Guys. Jadi gua main ke level 2. Ini gua gak harus pakai ini cok, yang ada lampu-lampu babi itu. Tahu saya pakai ibu kota Jawa Timur. Babi berkeringat. Berkeringat cok di sini cok. Bayangkan cok. Bikin malu aja cok. Pantai bukan ke bawah jan cok. Surabaya. Oke. Alas kaki yang biasanya dibuat dari karet atau kulit. Apa ya? Ntar dulu. Negara terbesar di dunia. Rusia. Iya kah? Gak tahu. Tidak urut sembarang. Aduh, makin pusing aku, cok. Sungai terpanjang Amazon. Mantap. Gerak air laut yang turun naik. Apa itu turun naik? Mungkin tinggal turun naik, kok tinggal turun naik, kok tinggal turun naik terus. Waduh, kok jadi kena virus turun naik. Itu kan tren 2000 berapa ya? 2017 atau 2018? Lupa gua, cok. Ombak. Bukan turun naik yang. Nah, bukan itu, cok. Tapi ombak.
Oke, udah betul Om Mbak. Provinsi paling barat di Pulau Jawa. Banten. Wih, pintar cok. IQ gua udah semakin tinggi. Udah bisa ikut ujian ini. Ah, tidak berat sebelah. Ntar aja dah. Pulau di Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia. Apa ya? Yang ada hubungannya dengan mantan, cok. Bikin gagal move on ini pulau. Bikin gua gagal move on. Kalimantan, cok. Tapi itu kan provinsi gua. Gua tinggal di provinsi Kalimantan. Karena Kalimantan itu sangat indah dan sangat mantap jiwa. Jadi kalian harus mampir di Kalimantan. Kalimantan Timur, Barat, Selatan, Utara, Timur Laut, Barat, Tenggara, bodo amat. Yang penting kalian harus singgah ke Kalimantan seumur hidup kalian. Kalau tidak, tidak lagi. Kalau kalian tidak ke Kalimantan seumur hidup kalian, kalian akan menyesal. Karena Kalimantan itu sangat mantap jiwa. Ngomong apa gua, cok? Gua promosiin pulau gua. Enggak salah kan? Enggak. Lucu ya? Lucu. Pertanian Indonesia lucu. Jancok. Kok jadi omowo gua ya? Bayangkan. Sorry. Bagian muka yang di bawah mulut. Untung enggak di bawah perut. Untung ya. Bagian muka di bawah mulut. Dagu, cok. Dagu, dagu. Pulang ke kampung halaman, mudik. BT udah mau puasa, cok. Jadi kok pas banget ya. Oke, hewan di Timur Tengah yang berpunuk. Biji unta. Unta, wis. Tanpa lampu-lampu ajaib kita, cok. Oke, ini apa ya? Makanan pokok orang Indonesia. Makanan pokok di negara berflower tambah 62 alias barbar of the barbar, the power of barbar. Nasi, cu. Karena nasi Indonesia jadi negara barbar. Bayangkan ya lu. Oke, bukan. Tidak urut sembarang. Babi. Juru masak. C. Oh, koki P. Koki, cu. K. O. K. I. Oke, sisa berapa? Sisa 3. Be. Tidak urut sembarang. Apa ya? Ini loh, tidak berat sebelah. Oh, terpaksa gua harus pakai ini. Ya terpaksa. Oke. At. Adil jancok. Kok jadi gitu? Gua gak ngerti, cok, yang gitu-gituan. Oh, ini sandal alas kaki. Dari tadi gua pikir dari soal ini gua kira alas kaki yang biasa tuh, yang pakai kain tuh, yang buat kaki itu. Jancok emang. Tidak urut. Gua pakai tuh lampu berapa kali, bodo amat. Yang penting gua udah kelar membuat tetes ini. So, semoga kalian terhibur dengan video gua yang kali ini. Walaupun gak jelas, tapi gua udah cukup menajamkan otak gua. Udah mulai tajam, cok. Nanti gua akan tajamkan lagi. So, sebelum gua nutup video ini, lebih baik kalian klik subscribe sekarang. Tapi jangan klik dua kali. Klik yang warna merah sampai menjadi warna abu-abu. Itu gampang, cok. Itu gampang, karena tinggal klik doang, tidak suruh kalian buat apa ya, gak ada syarat, tanpa syarat like-nya boleh juga ya. Oke, okay. Stay strong, and stand to stand up. Gua Kelvin Kusuma, thanks for watching, bye!